Beragam pilihan jajanan menarik yang dijajakan di lingkungan sekolah membuat anak terkadang tak memikirkan kebersihannya. Kegemaran anak-anak jajan di sekolah ini menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Pasalnya, menurut hasil survei Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sebanyak 44% jajanan untuk anak sekolah saat ini tidak memenuhi syarat kesehatan. Sebagian di antaranya mengandung zat yang tidak dianjurkan, seperti pengawet, formalin, rodamin, serta terkontaminasi kuman dan bakteri yang berbahaya. Buruknya kualitas jajanan di lingkungan sekolah bisa menimbulkan bermacam masalah kesehatan, salah satunya diare. Penyakit yang disebabkan oleh parasit, bakteri, dan virus ini sangat mudah menjangkit tubuh si kecil. Meskipun terlihat sepele, menurut UNICEF, diare sudah berhasil menginfeksi sekitar 1,87 juta jiwa anak di dunia. Sekaligus menjadi penyebab kedua setelah pneumonia yang bisa mengakibatkan kematian pada anak, terutama di bawah usia 5 tahun. Meski demikian, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran parasit, virus, dan bakteri penyebab diare ini. Namun, penanganan diare pada anak pun tidak boleh dianggap mudah. Salah satu cara yang paling mudah adalah memproses makanan dengan higienis, menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan anak cuci tangan dengan sabun, dan jangan biasakan anak jajan sembarangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, waspada.